Berbagai cara dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk meningkatkan prestasi sepak bola di Indonesia. Salah satunya adalah mencetak pemain baru dengan mengadakan kompetisi berjenjang di seluruh pelosok Nusantara. Di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Ketua Umum PSSI, Letnan Jenderal TNI Edi Ramayadi, turun langsung memberi semangat dan motivasi kepada generasi muda untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Pangkostrat ini membagikan 400 bola kaki kepada sejumlah klub sepak bola dan sekolah sepak bola untuk mendukung kemajuan sepak bola di Kabupaten Nias. Mulai dari pelatihan usia dini, lanjut dilanjutkan ada turnamen-turnamen nanti yang dilaksanakan oleh Pemprov Nias, Pemkop Nias, dan akan diawasi, dibina langsung, nanti Bupati Nias Selatan langsung turun ini. Dan akan membenahi, merenovasi lapangan bola, sehingga bola ini berjalan. Nggak mungkin kita tak punya pemain bola, pasti kita punya. Selain membangkitkan semangat generasi muda Nias untuk bermain bola, kehadiran Pangkostrat di lapangan Oro Russo Teluk Dalam Nias Selatan ini juga diisi dengan pengobatan massal gratis dan donor darah. Dalam kesempatan kunjungannya ke Nias, calon kuat Gubernur Sumatera Utara ini juga membagikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Tim iNews melaporkan.